Saya Halid Mawardi. Saya Satya. Saya Frenti. Saya Kapten Aki Pradias. Saya Dina. Saya Serafi. Saya Denny Samba. Saya Jamal. Saya terinspirasi dari persatuan yang diusung oleh Insinyur Soekarno. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku sebagai saksi. Pada akhirnya kemenangan akan jatuh di tangan kita. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Meneladani Kartini dalam pemberdayaan di tempat kerja. Dengan pendidikan dan kolaborasi, kita raih kesetaraan dan kemajuan. Kita merayakan keberagaman dan menyatukan perbedaan menjadi kekuatan. Meneladani Fatmawati merajut masa depan bangsa. Seperti menenun kain, saya menyatukan berbagai elemen untuk menciptakan integritas kerja. Dengan setiap usaha bersama, kita menenun masa depan. Mengambil inspirasi dari Martha Christina Piahahu, sebagai pekerja, saya menanamkan semangat perjuangan dan dedikasi. Meneladani ketabahan Cut Nyadin. Dengan ketekunan dan kegigihan, kita hadapi setiap tantangan kerja. Sutan Cahir adalah seorang yang memperjuangkan kedaulatan Indonesia, yang berhasil mematahkan argumen dari wakil Belanda, Elko van Klevens, dalam forum PBB. Ya, beliau berkata, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Kita jelajahi gagasan Insinyur Haji Juanda dalam mengintegrasikan maritim di Indonesia. Dalam deklarasi Juanda yang beliau canangkan merupakan dasar upaya mempertahankan kedaulatan dan membangun kemakmuran Indonesia. Bagi saya, sosok Mas Pardi adalah sosok panutan bagi dunia maritim Indonesia. Saya terinspirasi dari semangat juang Bung Tomo, semangat juang arek-arek Surabaya. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya kemenangan akan jatuh di tangan kita. Wani, merdeka! Bersatu, bersama, kita aktualisasikan cita-cita Kartini. Kita bangun Indonesia yang bersatu dan kuat. Kita adalah kekuatan perubahan yang tak terhentikan. Terus berjuang demi kemajuan kita bersama. Selamat Hari Pahlawan. Tetap semangat meneruskan perjuangan para pahlawan.